Yes, I'm a Cities Honours. Macam ni, simbol Cities Honours. Aku tahu. Macam tak. Macam tak. Okay, so now we watch the videos. Hi guys, welcome back to my channel. How are you? Okay, so hari tu I'm alone, nobody with me. Okay, apa yang aku akan buat hari tu adalah aku akan react dengan music video terbaru oleh our local diva. Yes, our local diva. So hari tu kita akan go local, we go into Malaysia. Aku nak tunjuk sikit lah baju hari tu. Kita ada traditional sikit. Dia pun konsep lagunya more to traditional. Ada rap, ada elemen rap, and ada elemen traditional, and also ada elemen macam DK Barat sikit. So hari tu aku akan react dengan music video Datuk Sri Siti Nurhaliza, Tujuh Nasihat. Yes, okay, insertnya punya cerita. Okay, so lagu tu actually lama dah keluar. Dia dah launch on 7 hari bulan 7 2020 pada pukul 7 PM. So, dia ambil semua 7 stop nama lagu ya, 7 Nasihat. Tanpa melengahkan masa lagi, ayo kita saksikan. Dia featuring 2 rappers dalam tu dengan Datuk Sri Siti Nurhaliza sekali. Kimi Kemo and Luka Lucita, I don't know what. Oh my god. Yes. Oh, look, she looks gorgeous. Kasih yang sama untuk kedak muka. Untuk main lelaki ya. Yang luka sikit sikit luka syas and rosa leh. This my first time to look at both of them. Lain liga lain cara. Elah geliga dalam rasa media masa. Dahulu kenali dah badan kai binasa. Sekarang kena mata kemari berbicara. Cara-bicara yang keempat sepertinya harus teka nenek moyang yang nasihat majeri tira malika. Ada hati lah kah? Tuan di bidik dunia cerika. Hanya di hengah sopa tinggi. Tapi kalau tak hati lah kah? Usah dikirakan yang sini. Cermin untuk diri kena hidup telah sini. I like the set is like very nice. Dalam mahkamah nasihat. Yeah.
Okay, so dekat situ ni ada yang ada rumuskan ketujuh-tujuh-tujuh nasihat dalam lagu ya, which is macam maybe some of you si tahu. So the first one is hormati orang tua, usah sombong, usah malu bertanya, jaga adab, budi dan bahasa, sentiasa tolong menolong, kurangkan berbual kosong dan elakkan menghakimi sama sendiri. So review aku adalah nyapun music video sangat simple and sangat straightforward, which is nya berlaku dalam nyapun set yang mahkamah. And kita faham lah sebab tujuh nasihat tu tentang nasihat kita nak beri dengan orang-orang muda. So and nyapun mostly pelakonnya adalah pelakon kanak-kanak lah. So sangat jelas disiap bahawa lagu tu adalah untuk nam biak. Okay, we back to the album itself. Apa yang aku perasan adalah nyapun konten ataupun nyapun lagu dalam albumnya ada 2-3 lagu yang nyapun lah untuk anak nyapun, which is Afiah. And sebab kita tahu Datuk Sri Nurhaliza, Datuk Sri Siti Nurhaliza toknya lepas like 11 years 11 tahun kahwin buat ada anak. So macam nyapun sayang terhadap Afiah yang sangat tinggi. So daripada sebelum Afiah lahir dengan lagu apa nama lagu ya? Gimana lupa indah. Dengan lagu Comel Pipi Merah ya untuk Afiah. And then aku rasa lagu terangnya pun macam untuk Nembiak juga. So basically maybe untuk Afiah juga. And then lagu tok pun macam untuk kanak-kanak, untuk nasihatkan anak-anak. And then ia pun lagu, ada sikit lagu macam tu. Check lagu Kuasa Cintamu tu. Lagu Kuasa Cintamu, lagu tok pun macam nya tujukan kepada I feel like how he felt how nya rasa sangat bersyukur bila Tuhan kurniakan Afiah, and like every little things that happened to her semasa Afiah adalah macam every little things nya rasa Afiah yang ada dengannya, even macam nya tidur pun semua kegusarannya hilang. So you have to listen to that song. That is my top 3 songs that aku mesti dengar every time aku buka nyapun album. And nak cerita sikit lah tentang nyapun album. Since nyapun launching 3 April 2020, banyak citizeners yang, banyak lah, some citizeners ada yang macam setuju dengan nyapun cover albumnya. So nyapun cover album yang macam, I don't know, me myself also pun nak dibandingkan dengan cover-cover album artis lain, ia adalah cover album yang macam not my least favorite lah. Sorry Datuk Sri Siti Nurhaliza, jangan saman saya. And tu sejujurnya from me as citizeners lah. Tapi bila dibuka ada setengah orang yang perginya pun launchingnya, setidaknya ada tunjuk apanya pun booklet dalamnya. So booklet dalamnya macam menarik sikit lah sebab banyak gila gambar. So I wonder why you choose that one, why you choose that particular photo untuk jadi nyapun cover album. Maybe ada sebab nyapun. So like kita terima je lah dengan nyapun keputusan, terima je lah. Kau siap ada duit, kau diam. So okay, FYI, I'm a citizener since I'm like I think 5 or 6 years old like that. I know it sounds ridiculous but yes I am. Sebab saya ingat aku, if nyapun album which is self-titled Siti Nurhaliza, that is around 1999. I remember that time my grandmother nya pergi pasar and then nya belikan aku CD. Aku salah nama datangnya CD ataupun you know that VHS tape tapi orang guna benda ya. And every day I will listen to the album. So for now aku still hafal lah lagu-lagu dalam video dalam albumnya. Yes, I'm a citizeners. Macam ni simbol citizeners, aku tahu. Macam tak. Okay, ajak untuk minggu tu. So sekali lagi aku nak promote. Aku bukanlah associate but I want to promote. Is it associate? I don't know, aku pasti apa yang nak tunggu. Aku nak promote, mungkin tak orang mau order physical album Datuk Sri Siti Nurhaliza. Kita orang boleh contactnya pun associate. Cari jadi Instagram, maybe ada lah siapa-siapa kawan kita orang yang associate dengan SNP associate, I think namanya. Nyapun albumnya Musik Salah dalam 40 plus, which is bila kita tengok
aku pernah tengok online je lah, belum nangganya pun physical. Kita orang boleh nangganya pun isi ya, yang ada like booklet, yang ada everything. Okay, so you will like it. So if you don't want, if kita orang rasa macam okay, malas mau tunggu punya nak, you guys can go to your Spotify, you guys can go to Apple Music, and kita orang boleh streamnya pun album. Albumnya adalah Manifesta City 2020. Okay, so that's all for this week. I hope you guys enjoy what I have done today. I hope you guys enjoy my reaction for Datuk Sri Siti Nur Haliza music video Tujuh Nasihat. So anything, if you guys want to comment, if you guys want me to improve, you guys can comment down below. And jangan lupa to tekan klik subscribe. Jangan lupa juga follow me on Instagram, Twitter, Facebook, anything, everything. Okay, so that's all for this week. Bye!